ada upaya sebentar gitu. Seneng dah, gimana Mas mau karaoke lagi? Ingat Gregorius Ronald Tanur anak ex-DPR RI. Dulu aniaya pacar hingga tewas di karaoke, kini divonis bebas. Pengadilan Negeri Surabaya telah mengumumkan putusan dalam kasus kematian janda asal Sukabumi, Dini Sera Afrianti. Gregorius Ronald Tanur, yang merupakan ex anak DPR RI dituding membunuh Dini setelah pertengkaran di Black Hole KTV Club pada Oktober tahun lalu, dijatuhi vonis bebas. Putusan itu dibacakan majelis hakim yang diketuai Erin Tuah Damanik, di Ruang Cakra, Rabu tanggal 24 Juli tahun 2024. Ia menyatakan bahwa tidak ada bukti yang cukup untuk menguatkan dakwaan jaksa penuntut umum, meskipun tuntutan awalnya mencapai hukuman 12 tahun penjara berdasarkan pasal 338 KUHP. Sidang telah mempertimbangkan dengan seksama dan tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa terdakwa bersalah seperti yang didakwa, ujar Ketua Majelis Hakim dalam pembacaan putusannya di ruang sidang Cakra. Ada upaya sebentar gitu. Seneng dah, gimana Mas mau karaoke lagi? Yang penting Tuhan yang buktikan yang benar. Kan sudah ditahan berapa lama, sudah ditahan begitu lama. Ada mungkin upaya hukum melakukan gugatan. Kenapa? Semua saya serahkan pada kuasa hukum aja. Diserahkan pada hukum. Terima kasih teman-teman. Gregorius Ronald Tanur, yang mendengar putusan bebas tersebut, terlihat sangat terharu. Air matanya berlinang saat ia melepas kacamata untuk mengusapnya berkali-kali. Tak terelakkan banyak pengunjung sidang yang terkejut dengan vonis tersebut. Pasalnya kasus yang terjadi pada Oktober tahun 2023 itu hasil rekonstruksi Polrestabes Surabaya ada 41 adegan tindakan kekerasan dari Gregorius Ronald Tanur pada korban yang merupakan seorang janda asal Sukabumi itu. Ketua Majelis Hakim menegaskan bahwa putusan ini merupakan hasil dari proses hukum yang dilakukan dengan cermat dan sesuai dengan prinsip keadilan yang berlaku. Akan tetapi, ada saat sidang akan dimulai dan menjelang selesai Erin Tuah Damanik mengatakan yang memvonis kasus ini adalah manusia biasa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.